Assalamualaikum. Okey, pada video kali ini saya nak kongsikan bersama anda macam mana saya buang dia punya patak kuali ni yang hitam ah. Okey, asal patak kuali ni adalah color putih. Sekarang ni saya nak buat dia, nak sentar dia sampai jadi color putih balik ah. Sekarang ni dah jadi hitam. Okey. Yang ni okey lagi. Yang ni dah hitam habis, dah tebal. Okey. Okey, sebelum tu sila subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification apabila saya masukkan video terbaru lagi. Okey, jom kita tengok macam mana saya buat. Saya tak nak buat kerja lambat-lambat lah untuk nak sentar-sentar macam mana nak sentar dia. Sekarang ni saya terus nak pakai mesin sahaja. Pakai mesin, kita ada grinder. Ini mata potong besi lah. Kita tak nak pakai mata ni. Kita buka dia punya mata ni. Kita ganti dengan mata. Saya adakan sediakan satu mata Cup Bro Series. Okey. Okey. Kita tengok mata dia macam mana. Mata dia. Okey, kat depan-depan ni dia ada brush ah, brush keluli. Macam keluli kalau kita nak, selalunya orang buat mesin pada besi lah. Okey, saya hari ni saya nak buat pada kuali. Sangat tajam ah benda ni. Kita kena ketatkan dia, kena pasang betul-betul ketat dan kita akan boleh on untuk bila kita on, dia akan kembang benda ni dan kita akan meseng dia punya kuali ni. Anda boleh tengok. Dia kembang. Bila kita on dia, power dia, dia akan jadi kembang. Dia akan jadi ke tepi. Sebab kelajuan pada mesin ni sangat laju lah. Dia akan jadi, bulu-bulu ni dia akan berkembang. Jadi anda kena hati-hati. Okey, kita try kuali yang pertama dulu. Alhamdulillah. Tengok kita punya kuali belakang ni. Yang tadi anda boleh tengok ah, ni masih lagi ada bitik-bitik hitam. Ini adalah nipis saja, tak ada lagi yang kasar-kasar, yang tebal-tebal hitam tu. Ini kita dah boleh gunalah. Jadi untuk panas kuali ni balik adalah secara normal lah. Sebab kalau dia punya kerak-kerak bahagian belakang tu, dia akan ambil masa untuk panaskan kuali lah. Jadi yang ni kita dah buang kerak-kerak dia, dah tinggal lagi satu lagi. Okay, perbezaan dia. Yang ni nanti pun tak ada masalah. Yang ni kita just nak buang dia punya, dia punya ketebalan dia saja. Bukan kita nak berkilat sangat. Nanti pun kita guna lagi, dia akan jadi hitam juga. Okay, okay, kita tengok dia ni tebal punya, tak tebal dia punya hitam ni. Tebal dia lebih kurang 2 hingga 3 mm. Okay, kita akan grind yang ni pula. Anda boleh tengok sendiri perbezaan dia yang sebelum dan selepas ah. Okey, kita nak buat separuh lagi, agak penat jugalah sebab dia bergetar terlalu kuat kan. Jadi kena pegang pun kuat-kuat. Okey. Tinggal separuh lagi kita nak siapkan. Lagi tinggal 15%. Okey.
Tekan-tekan lagi. Tengok dia punya abuk. Power. Hitam. Kita sapu dulu, kita tengok bahagian mana yang belum clear lagi . Sapu dulu, kita tengok. Okey, ada lagi yang tebal-tebal dah tak ada. Habis kotor. Berdebu. Okey. Alhamdulillah. Kita kedua-dua pantat kuali ni kita dah grind dia, dah buang yang tebal-tebal tu lah. Ni yang ada sikit-sikit ni, yang nipis-nipis lah. Okey. Yang apa? Ini kalau gosok-gosok dah hilang dah. Okey. Kita buat yang ni. Kalau yang ni, kalau anda gajing, anda boleh sentar balik dengan air sabun dia pakai keluli tu . InsyaAllah dia akan tinggal ni. Ni dah sikit je ni. Okey. Tak perlu pakai mesin. Sebab nak pakai mesin ni, anda kena cara dia melayang sahaja . Tak layan dia punya mesin tu. Sebab kalau anda tekan sangat, sebab kita punya kuali ni agak nipis. Jadi kalau anda paksa dia pakai, mungkin kuali ni akan tembus . Jadi anda terpaksa layang saja, buang dia punya bahagian yang keras saja, dan yang lembut-lembut ni, yang sikit-sikit ni anda boleh sentar pakai dawai keluli saja. Okey. Okey, anda boleh tengok atas meja ni, okey, abuk-abuk yang saya buang tadi, abuk-abuk pada patat kuali tadi . Tengok. Boleh tahan dia punya banyak . Okey. Ni abuk-abuk ni . Habis saya punya meja jadi hitam. Okey. Okey, itu sajalah video saya nak kongsikan bersama anda, buang kerak pada pantat kuali, okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.